badai. Badai yang terjadi pagi petang tadi membuat sejumlah gubuk petambak itu terhempas ke dalam jalan air ya. Bahkan ada yang ambruk dan porak-poranda. Juga ada sejumlah gubuk petambak yang sudah tidak di tempatnya lagi. Nah, ini dia gubuk-gubuk yang terhempas oleh badai atau angin kencang yang terjadi di pagi petang tadi ya. Jadi badai di pagi petang itu selain merobohkan beberapa gubuk petambak, juga membuat sebagian gubuk itu porak-poranda ya. Mana sepi aja bagian luar, Mas. Tunggu, tidur di belakang.